184 keping 5 dirham biar lebih cepat ngitungnya. Ini 4 6 4 8 10 165 165,6. Jadi ini ada 10, 1, 2, 3, 4, 5. 165 kurang lebih.
1, 2, 3, 4, 5. Ini 50, 100, 150. Nah, ini isinya 10 per 165 itu 10 165 10 keping lebih dekat 184, jadi ini baru 1, 2, 3, 4, 5 kali 5. Nah, ini ada 5 kali 10 berarti 50, 100, 150, 150, 170. Nah, 3, 1. Oh, pas sekali ngambilnya. Nah, 165. Dan ini 4, jadi 184. Oke, ini kita taruh dulu. Kita pakai dus yang gede. Kita masukin biar nanti berbunyi. Berarti kita hitung dari sini 10 20 30 40 50. Oke, 10 20 30 40 50. Oke. Okay. 50, 100, 150, 160, 170, 180. Bagi rata biar proporsi, karena biar beratnya imbang.